Dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor. Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak goreng. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut salah satu tersangka berinisial IWW. Ia merupakan Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan. Keterangan itu disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers terkait perkembangan penanganan perkara minyak goreng di lobi Aula Kartika pada hari Selasa. Tersangka pertama, IWW, menduduki jabatan khusus di Kementerian Perdagangan. Sementara 3 tersangka lain berasal dari pihak swasta. Tersangka IWW atau Indra Sari. Tersangka IWW atau Indra Sari Wisnuwardana diduga menerbitkan izin ekspor kepada sejumlah perusahaan produsen kelapa sawit secara melawan hukum. Perbuatannya tersebut mengakibatkan minyak goreng langka di Indonesia, bahkan membuat harga minyak goreng melambung tinggi. Merujuk pada situs Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnuwardana merupakan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Selain itu, ia juga menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Bapepti Kemendag. Tidak hanya itu, Indra Sari juga pernah berurusan dengan KPK. Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap impor ikan di Perumindo. Kemudian, ia diperiksa juga oleh KPK terkait kasus suap impor bawang putih. Kini, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng ke dalam negeri sebagaimana kewajiban di dalam DMO, yaitu 20% dari total ekspor. Tersangka ditetapkan 4 orang. Yang pertama, pejabat eselon 1 pada Kementerian Perdagangan bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas. Sementara itu, tersangka lainnya yaitu SMA, Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau. 2, tersangka MP.